Maka manusia itu namanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan pertolongan yang Nabi nak bagi ini dalam agamanya disebut sebagai syafaat. Maka tiba-tiba Nabi kata, orang yang jalan dengar azan, yang jalan ke masjid, maka orang ini mendapat, wajib mendapat syafaat dia pada hari ini. Maka kalau itulah yang Nabi sebut, kecil dah 27 kali ganda itu kecil dah. Kecil ya. 27 kali ganda, 27 kali 27 tentunya kan. Banyak-banyak sangat. Wah, dia banyak, tapi dah banding dengan syafaat itu, terlalulah besar syafaat itu. Kelebihan orang ya, solat berjamaah. Sebab tu kita kena usaha untuk solat berjamaah. Usaha juga. Kita yang atur dia. Kalau kita boleh atur benda lain, kenapa kita tak boleh atur untuk solat berjamaah? Baik. InsyaAllah hari ini kita sambung pada hadis yang ke-13 pada muka surat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, Ya bena Adam, kam min siratin qad akfa'at kurrin al-hawa, wa kam min abid qad absadahul umur, wa kam min ghaniyyin afsadahu al-ghana
wa kam min faqih afsadahu al-faqr wa kam min sahih afsadahu al-afiyah wa kam min 'alim afsadahu al-'ilm wa kam min jahil afsadahu al-jahl falawla mashayikh ar-raq wa shabab al-khush wa atfal ar-rudda wa ba'im ar-rudda la ja'altu as-samaa' min fawqihim hadida wal arda safsafa wat turabu ramada wa lama anzaltu alaykum min as-samaa' qatra wa lama anbatat fil ardi min habba wa la sabaqtu alaykum al-'azaba safa sadaqallahu al-'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, Ta'ala kata, wahai anak Adam, wahai manusia semua, kata dia, kam min siradin, berapa banyak lampu, kata Allah, qad atfa'athu ar-rihu hawa, terpadam dengan sebab tiupan angin. Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat perbandingan banyak mana lampu yang padam bila kena tiup angin. Ni lampu-lampu dulu lah, lampu Kalimantan dia tiup bukannya. Tapi masa kita sekolah dulu kan, kalau mula-mula masuk kan kena ranking kan. Tapi ranking dulu tak ada lah sekolah ni patah-patah. Kalau ni kita tengok dalam video lah, sekolah TV, ungkui sepak. Dulu kita kena juga tadi. Setelah hari bulan di Kelangan Ampah ni pun ada buat kan? Apa dulu abang-abang suruh buat? Tiup lampu. Tiup lampu tak apa. Kuala 15 minit dia pada ambil. Ada tepuk tangan ramai-ramai. Takkan tu kan? Tak ada sentuh tubuh apa kan? Kalau ni budak-budak dah ungkui, tuan-tuan sepak sepanjang kan? Dia berasa kuat sangat lah. Kalau berasa kuat lawan dengan orang yang sama kuat, baru nama kuat. Ni dia bergurau dengan semut, memang dia menang. Nah, kalau gajah lawan gajah, takkan gajah lawan semut. Lepas tu dakwa dia kuat. Inilah manusia paling pengecut. Tapi kena kita ingat ya, apa-apa yang berlaku ini sebenarnya adalah perpunca daripada persilapan kita. Ya, Tuhan nak bagi kesedaran pada manusia. Manusia ni bila belakangkan aku, jadilah benda-benda kata elok. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, berapa banyak lampu yang terpadam dengan sebab angin tiup. Jadi dulu ada lampu minyak, ada lampu bakar macam-macam. Bila angin mari padam. Wa kam min 'abid qad absadahu al-'udum. Berapa banyak di kalangan abid, orang yang rajin beribadah. Abid ni maknanya orang yang rajin beribadah. Absadahul ujub, rosak ibadahnya dengan sebab ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia rasa kagum dengan amalannya. Tuan-tuan sekalian, antara sebab-sebab amalan kita ni habis pahala, iaitu antaranya ialah ujub, selain daripada riak dan juga sumah. Riak dengan makna buat satu amal, nak buat depan orang dengan niat nak tunjuk pada orang. Ini nama dia riak. Riak an-nas, menunjuk ke orang. Yang kedua, dia juga disebut sumah. Sumah ni apa? Dia buat tu sembunyilah, tapi dia seronok kalau orang sembang tentang kebaikannya. Amal yang dia buat tu orang duk sembang, duk jaga merata, dan dia rasa seronok. Walaupun pernah satu ketika seorang sahabat datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buat baik lillahi ta'ala, lama dah buat baik. Dia kata, tak ada dia kata nak riak, tak ada dia nak kata apa, tak ada langsung.
Selang beberapa ketika, tiba-tiba aku dengar orang duk sembang tentang kebaikan aku. Jalan mana-mana kedai, bunyi orang sembang. Dia kata, Cik Mat tu begini-begini, contohnya begitulah. Seronok saya. Apakah itu disebut apa sebagai? Sebagai riak. Apa Nabi kata? Semua orang macam itu. Siapa yang tak suka orang cakap baik tentang dia? Siapa tak suka? Semua orang suka. Kan? Pandak pun suka. So pandak sejenis binatang hak duk zulgara. Itu nama dia pandak. Rumah dia mahal pada rumah bayi. Jadi semua manusia ini dia suka orang buat. Nabi kata semua orang macam tu. Jadi macam mana? Nabi kata bila ada rasa seronok maka ucaplah istighfar kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah. Jadi lintasan seronok tu semua orang macam itu ya. Maka nak mengelak lintasan seronok tadi, diambil kesempatan oleh syaitan untuk menanamkan rasa ujub, untuk nak tanam rasa hak udung-udung ni, maka cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian, ujub ni satu benda yang kita boleh buat banding macam ni. Riak ni tuan-tuan sekalian, Allah tolak tu. Allah tolak tu dengan sebab memang tak elok. Nak tunjuk ke orang, kamu beribadat tu untuk aku kan, kenapa nak mencari raih makhluk? Tetapi ujub ni yang rosak amalan kita ni, kita tak sedar. Kita tak sedar. Sebab apa? Sebab kita dalam ketaatan. Bukan dalam maksiat pada Allah. Bukan dalam buat jahat. Kalau kita merompak, kita tahu perbuatan rompak itu jahat. Nah, kita mencuri, kita tahu mencuri itu kerja jahat. Tetapi dalam kita melakukan amal, dalam amal itu ada ujub, maka ramai orang yang tak sedar. Sebab apa? Sebab kita sedang berada di dalam golongan orang yang taat. Betul? Kita sedang taat, tapi rupanya dalam ketaatan itu ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu ujub ini merosakkan amalan. Yeah. Wa kam min ghaniyyin afsadahu al-ghina, ramai mana orang kaya rosak dengan kekayaan. Allah Ta'ala kata biasanya kaya ni tak rosak kan, tak? Kaya ni seronok apa tak? Dan Allah Ta'ala kata ramai orang yang kaya rosak dengan kekayaan. Ingat tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia tundukkan semua makhluk atas dunia ni pada manusia. Ya, tak tak? Dan manusia lah tu. Laut manusia boleh tundukkan. Tak? Makna tundukkan tu dia boleh masuk dalam laut, renang atau sebagainya. Bermakna manusia ni ada kelebihan sendiri. Allah muliakan manusia ini antaranya dengan menundukkan, ataupun Allah cipta semua atas dunia ni adalah untuk manusia. Untuk apa? Kerana kita ada tanggungjawab. Di antara tanggungjawab kita ialah al-ibadah. Ini tanggungjawab manusia. Kenapa? Allah buat kita ni untuk beribadah. Rezeki. Rezeki ni kita tak usah fikir lah. Allah bagi lah kita. Yang kita nak fikir macam mana nak jadikan rezeki ini ibadah. Itu kerja kita. Nampak tak? Rezeki ni Allah tentu. Dah hak semayang pun dapat. Tak semayang pun dapat. Bahkan yang tak semayang tu Allah uji dapat lebih pada hak semayang. Ya. Tapi Allah Ta'ala tentu. Nahnu narzukuhum. Kata Allah. Kami bagi rezeki pada kamu semua. Jadi yang manusia nak fikir apa dia? Macam mana nak jadikan rezeki ini sebagai ibadah? Itu jalan. Boleh jadi kaya, tapi untuk apa kekayaan itu? Sahabat Nabi ramai yang kaya. Nabi juga pesan begitu. Meninggalkan anak di dalam ada benda lebih baik daripada meninggalkan ahli waris
dalam keadaan apa-apa, kedana dan meminta-minta. Nabi pun suruh macam itu. Tetapi Allah Ta'ala kata, ramai mana orang yang rosak, orang kaya yang rosak dengan sebab kekayaan. Bagaimana kekayaan ini boleh merosakkan kita? Pertama, bila hasil kekayaan itu tidak diambil dengan cara yang halal, dia rosak. Kaya lah hebat mana, tapi dia kalau ambil hak orang, ambil cara yang rosak-rosak, hilang berkat. Yang kedua, orang kekayaan yang rosak ialah apa dia? Bila kekayaan itu tidak ditunaikan haknya. Di sana ada zakatnya, di sana ada infaknya, sana kan? Kita tak tunai. Kita tak tunai. Maka ini akan merosakkan kita. Rosakkan kita tadi macam mana? Jadi miskin ke? Tak semestinya jadi miskin. Kadang-kadang rosaknya kekayaan orang kaya itu bukan kerana jadi miskin dah. Kadang-kadang jiwanya tak tenang, keluarganya rosak, tentu. Ya, sebab apa? Kerana ia tidak menunaikan hak yang ada pada kekayaan tadi. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, dalam buku ni juga, ujung-ujung ada. Kata Nabi apa? Siapa-siapa yang nak cari redha Tuhan, Allah Ta'ala kata, carilah redha aku, kata Allah. Macam mana? Carilah redha aku dengan redha orang miskin dengan kemiskinan. Allah Ta'ala kata, redha Allah ni penting tak? Penting. Radiyallahu anhu wa radu'an. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah. Allah Ta'ala kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhanmu dengan membawa redha dia. Maknanya, kita ni kalau nak selamat balik jumpa Tuhan, mesti balik dalam keadaan redha pada Tuhan. Tetapi Allah, tak mungkin kita boleh redha dengan Allah kalau Allah tidak redha dengan kita. Nak dapat redha Allah, kita kena redha dulu dengan ketentuan Allah. Sebab itu, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, suruh kita tadi ni fikir macam mana nak menjadikan suatu benda itu menjadi ibadah. Jadi kekayaan, Allah bagi kita kekayaan, fikir macam mana untuk jadikan kekayaan itu sebagai ibadah. Antaranya apa? Tolong bantu orang miskin. Bila tolong bantu orang miskin, orang miskin pun dia tak gundah gulana dengan kemiskinan. Dia tahu ada orang akan tolong, maka dia akan redha dengan kemiskinan. Maka di sini Allah Ta'ala kata, carilah redha aku dengan redhanya orang miskin di kalangan kamu. Tiba-tiba kita jadikan orang miskin ini jadi mangsa. Sebagaimana sistem kapitalis kan, yang kaya terus kaya kan, yang miskin terus miskin. Dia bukan nak tolong saja, tapi nak menjadikan orang miskin itu sebagai alat untuk memperkayakan mereka. Ini yang berlaku di atas muka bumi. Contohnya manusia yang tamak, dia menjadikan orang miskin ini mangsa. Baik. Wa kam min faqirin absadahu al-faqr. Ramai mana orang yang fakir rosak dengan sebab kemiskinan, kefakirannya. Ramai juga yang tidak semua apa tu, jangan ingat yang rosak tu orang kaya saja. Ada orang yang rosak dengan sebab kemiskinannya. Bagaimana kemiskinan ini boleh merosakkan orang miskin? Pertama, bila dia tidak redha dengan kemiskinan yang Allah Ta'ala bagikan dia. Baik. Tadi saya sebut, manusia ni dengan Allah, dia ada lima kewajipan kan. Antaranya tadilah, antara kewajipan itu ialah ibadah tadi kan. Itu kewajipan. Jadikan semua yang kita buat ini ibadah. Itu kewajipan, bukan kesunatan. Itu kewajipan. Ya, dua, kewajipan. Jadi kewajipan yang seterusnya ialah apa ni? Kewajipan manusia al-ibtila. Di sana ada satu kewajipan nama dia ibtila. Apa makna ibtila? Ibtila ni maknanya kita wajib menerima ujian daripada Allah. Jadi
Kalau kita boleh terima kesenangan, kenapa tak boleh terima kesusahan? Kalau kita boleh terima kesihatan, kenapa tak boleh terima kalau kita boleh terima kesihatan, kenapa kita tak boleh terima kesakitan? Ini wajib tu. Ini dah ramai orang cuma boleh terima sihat tapi tak boleh terima sakit. Ramai orang boleh terima ketenangan tapi orang tak boleh terima kesusahan, gundah-gulana. Sedangkan semua ini kan ujian Allah yang wajib ada pada kita. Sebagaimana kita wajib menjadikan semua tadi menjadi ibadah pada Allah, begitu juga kita wajib menerima ini. Sebab kewajipan kita yang kedua adalah al-ibtila. Apa dia? Ibtila. Apa makna ibtila? Ujian Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak berdepan ujian itu kita dah mengaji macam-macam dah kan. Jadi kenapa rosak, bagaimana orang fakir rosak bila dia tak redha dengan kefakiran? Yang kedua, bagaimana orang yang fakir ini boleh rosak apabila dalam dia mencari kekayaan tadi lupa dia dengan Tuhan. Tak sembahyang bah, lawan syariat Allah, tipu sini, tipu sana. Dia susah. Tapi tipu orang. Susah buat cari rezeki sampai lupa pada Tuhan. Ini yang merosakkan orang yang fakir. Betullah Nabi kata, sesungguhnya kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Kufurnya, menolak takdir, kufurnya. Ya? Wa kam min sahihin absadahu al-afiyah. Ramai mana dia kata orang yang sehat tadi rosak dengan sebab kesihatannya. Ramai mana? Nah, kita ingat orang yang sakit saja rosak dah. Orang sehat pun rosak dengan kesihatannya. Bagaimana orang yang sehat rosak dengan kesihatannya? Yang pertama, bila dia tidak bersyukur dengan kesihatan. Bagaimana syukur dengan kesihatan? Syukur dengan kesihatan macam mana? Pertama sekali, kita kena menyebut Alhamdulillah. Sebab tadi pagi tadi kan, berapa orang yang bangun dia mengucap Alhamdulillah? Tak ramai. Nah, tapi kata ulama, dengan kamu solat, itulah sebesar-besar syukur pada waktu paginya gitu. Dengan sembahyang subuh tu, itulah sebesar-besar syukur. Ramai orang yang bangun Alhamdulillah bangun ya, tak sembahyang ya? Alhamdulillah baca surat khabar. Alhamdulillah siapa lelaki ni? Jadi kalaupun kita terlupa menyebut Alhamdulillah masa bangun tidur, tapi kita solat subuh, maka itu adalah sebesar-besar syukur pada waktu pagi. Kan? Jadi sih, rosak. Yang kedua, bagaimana orang yang sehat itu rosak? Bila kesihatannya tadi diriak-riakkan ataupun di orang yang apa tu? Digunakan untuk menyombong diri. Nampaklah? Sehat Allah bagi kan? Sombong dia. Sombong macam mana? Cakap gini kan? Ataupun sihat, tubuhnya sihat, langsing, dipakainya baju ketat-ketat gitu. Tiru macam saya. Jadi maknanya memang sihat ni bagus kan? Tengok iklan dalam TV kan? Iklan apa tu, pusat rawatan muka, pusat rawatan kurus. Akhirnya untuk apa? Untuk apa sihat? Hanya untuk nafsu. Dulu masa iklan tu kan, masa dia gemuk, elok dia pakai. Baju besar-besar, dalam badan besar. Baju besar ni. Sampai orang tak kenal, ini guni ke baju? Tetapi bila dia sudah langsing, bila dia sudah elok badannya, kurus elok kan, pakai baju melekat ke badan. Ini rosak. Kesihatannya rosak. Betul Allah Ta'ala kata, ramai mana orang yang sehat rosak dengan kesihatannya.
Ramai tuan-tuan sekalian, ya. Jadi apa-apa pun wasa-wasa. Wa kam min 'alim absadahu al-'ilm. Ramai mana orang yang alim kata Allah rosak dengan sebab kealimannya. Jadi bagaimana orang alim rosak? Bagaimana ulama boleh rosak? Yang pertama, bila dia tidak berusaha dengan ilmu yang ada pada dia, dia tak beramal dengan ilmu yang ada, rosaknya. Yang kedua, rosaknya orang alim dengan sebab apa? Dengan sebab dia tidak menyebarkan ilmu yang dia tahu, rosaknya dia. Nah, dia tak nak, dia tidak menyampaikan ilmu dia tadi. Jadi yang pertama tadi, dia tidak beramal dengan ilmunya, dan yang kedua ialah dia tidak menyebarkan ilmu. Yang ketiga, rosaknya orang alim dengan kealimannya apa dia? Bila dia menjual agama itu dengan harga yang murah. Dia jual agama. Maksud jual agama dia apa dia? Tuan-tuan sekalian, dia bercakap hanya dengan tujuan nak mendapat pujian manusia. Ramai mana tok-tok alim tuan-tuan sekalian takut nak bercakap benar, kan dia? Kalau orang tanya yang pelik-pelik sikit, saya tak boleh jawab, kan dia? Sebab apa? Nanti tak keluar TV. Nanti orang tak panggil ceramah. Kena jawab biar orang suka, bukan Allah suka. Ramai tu kan tanda senang. Tak percaya, try lah tanya tu. Terpusing nak jawab. Ramai susah. Orang tanya telinga ke mana? Dia tunjuk sini. Apa? Sampai tergeliat. Sini lah. Telinga. Nah. Jadi rosak. Ini rosaknya Tok Alim tadi ni. Ramai mana Tok Alim rosak tanda sekalian. Dengan sebab apa tadi ni? Dengan sebab kealiman dia tadi. Jadi sebab itu orang alim pun boleh rosak juga. Nah, wa kam min jahil absadahu jahlu. Berapa ramai kata Allah orang yang jahil rosak dengan jahilnya. Bagaimana orang jahil rosak? Pertamanya, orang jahil tadi rosak bila dia tak beramai. Bila dia jahil, dia tak beramai. Yang kedua, ada orang yang rosak dengan sebab amalannya. Imam Syafi'i kata amalan seseorang rosak bila dia beramal tanpa ilmu. Rosak tu jahil. Nah, yang ketiga, tuan-tuan sekalian, rosaknya orang jahil ni apa dia? Apabila dia merasa tahu. Rosak orang jahil. Manusia ni bila merasa tahu, itulah. Ya? Orang merasa tahu. Sebab itu saya Norman kata apa dia? Man qala huwa alim fahuwa jahil. Ini dia. Siapa yang kata dan berasa dia alim, dialah orang yang paling bodoh sekali. Teman, duduk berasa alim, orang lain semua tak betul. Orang lain semua tak berasa dia belakang. Baiklah. Falawla masyayakhur ruqqah وشباب الخشع وأطفال الرقة وبهائم الرقة kata dia. Allah Taala kata, ya, alangkah ramainya orang yang jahil, bukan yang bodoh. Seandainya bukan kerana orang tua yang sudah bongkok, kalau bukan kerana ada lagi pemuda yang khusyuk, kalau ada lagi kanak-kanak yang menyusu, binatang-binatang yang gemuk, nescaya aku jadikan langit itu daripada besi, bumi tanah rata dan tanah menjadi pasir. Nescaya aku tidak turunkan setitik hujan pun pada kamu, dan tidak aku tumbuhkan satu biji pun tumbuh-tumbuhan di bumi, dan aku tumpahkan kuat-kuat seksa ke atas kamu. Kalau bukan kerana ada lagi orang tua yang masih rokok kepada Allah. Rokok tadi ni bukan bongkok ni, maksudnya rokok. Masih ada orang tua yang semayang. Tengoklah maka mestinya semua tua-tua hak tak larat nak diri tegak menyandor, hak tak larat nak bersila berhujung, nampak? Hak tak berlari duduk bersila atas kerusi, ada belaka bagi. Semua tu
Dan yang datang tu kan tua-tua semua kan. Kalaulah Allah Ta'ala kata, kalau bukan kerana orang tua yang masih datang masjid, yang masih rokok pada Allah, aku takkan turunkan setitik hujan pun kepada kamu. Aku akan jadikan langit tu jadi menjadi daripada timah, bumi daripada pasir. Atas tak ada hujan, bawah tak keluar air, kita nak minum apa? Betulah Nabi kata, tolong hormat kepada orang tua. Lebih-lebih lagi orang tua yang taat. Nah, jadi kalau bukan kerana orang tua, alhamdulillah lah, masjid-masjid masih ada orang. Siapa orang dia? Orang tua. Cuba kira ni berapa orang umur dia ni, kira ni. Tuan, dalam 5 tahun lagi lebih ramai dua atas kursi daripada tempoh makan. Ni semua mata tak orang nampak ni tentang masjid ni. Nah, orang nampak ni. Ha, tu tunggu cerah sikit baru boleh balik. Tidak, tak ada rumah tu. Jadi maknanya alhamdulillah masjid-masjid kita masih ada orang, tapi yang mengisinya adalah orang tua. Di mana anak muda ni? Di mana anak muda ni? Bukan tak ada ya, kurang. Ya, macam kita dulu lah ya, muda-muda dulu kan, ni datang macam sebab tua ni. Nah, muda-muda dulu tak ingat tu ya, sampai maghrib di padang bola tu orang azan dia pun jerit juga tu ya. Ha, dia makin dekat maghrib makin jadi bola itu ya, tahan kena sepak gol tu setan. Orang mancing makin maghrib makin banyak tarik ikan, tak ada tarik setan, tarik tu. Nah, makin nak maghrib tu bubu tarik dia eh, tenggelam saja, melampung saja, ikan tak dapat tuan-tuan. Siapa tarik tu? Setan tuan-tuan. Ha, makin maghrib kan, makin sedap dia tarik tu. Sebab tu kedai mamak penuh. Eh, pelik betul kita ya. Sedap pula kita tarik. Macam nak maghrib. Ha, duduk situ borak pula ya. Ha, tu setan semua tu betul. Ya. Ha. Jadi kalau bukan kerana wa'atbar ruddah, bayi-bayi yang menyusu. Bila bayi menyusu, mak bayi itu mesti sihat. Bila sihat dalam sekalian, maka Allah turunkan air. Dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuhan. Bila tumbuh-tumbuhan tadi, mak-mak yang menyusu boleh makan. Dengan makanan yang baik, susu pun banyak. Kalau bukan kerana budak yang menyusu yang tak berdosa ini, kalau nak tunggu kita buat maksiat, hujan tak turun tuan-tuan sekalian. Nak turun macam mana tuan-tuan? Mahkamah dah putuskan orang ni salah. Sebab apa? Berpakaian orang perempuan. Ada undang-undang. Mahkamah syariah kata denda tak lebih RM1,000 ataupun 3 tahun penjara. Putus Mahkamah Syariah Negeri Sembilan kata putus. Si bapuk ni tuan-tuan sekalian pergi rayu kat Mahkamah Sivil, akhirnya 3 mahkamah, ketiga-tiganya Melayu, tolak keputusan Mahkamah Syariah Pulau Negeri Sembilan dan mengatakan keputusan itu bertentangan dengan perlembagaan. Maknanya sekarang negara kita ini perlembagaannya lebih tinggi daripada Quran. Mana-mana undang-undang di bawah selain lebih tinggi daripada perlembagaan ditolak. Ini dok kata negara Islam, negara Islam. Tu pun orang tak boleh mikir lagi. Tentang sekalian. Bayangkan. Gedik-gedik tentang sekalian. Denda RM35. Ya. Orang tu baru je bercita-cita. Nah, konon nak pergi ke Syria, nak kahwin dengan orang pejuang, dah kena hukuman mati, jaga semua hidup. Gedik-gedik, RM35. Setan pun pening. Kata kat orang. Setan pun dia kata, aku tak jahat macam ni. Lepas tu duk pergi merata-rata, kita negara Islam, kita negara Islam. Orang Islam capa undang-undang syariah, hakim Melayu Islam lulus cabaran tadi. Tuan-tuan,
Tuhan ni tunjuk macam-macam dah kat kita, tuan-tuan. Cuma manusia kadang-kadang tak hati nak mikir. Sebulat suara. Tahu maksud sebulat suara? Suara yang bulat. Itu sebulat suara. Sebulat suara, hakim mahkamah rayuan tadi ni menolak. Menerima rayuan tadi. Dan menolak keputusan mahkamah syariah. Kenapa? Bertentangan dengan perlembagaan. Masya Allah. Apa nak jadi? Nasib baiklah ada orang tua yang masih semayang. Anak-anak yang masih menyusu. Lalu Allah buat turun hujan kat kita. Kalau tak ada dua golongan ni, sebulur kita. Itu maksud daripada amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Allah buat semua ni untuk kita fikir. Untuk kita fikir. Sebelum kita fikir, kita tengok. Tak? Sebab itu Allah Taala kata apa dia? Dalam Quran. Ha? Surah Al-Baqarah. Apa Allah Taala kata apa dia? Ha? Allah Taala kata dalam Quran, Allahumma salli ala Muhammad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hati orang ni sakit dan Allah tambah lagi kesakitan itu. Macam mana Allah nak sesatkan orang bila Allah tarik tiga benda? Sama basar fuad. Allah tutup pendengaran kita. Nah, tutup pendengaran, tak nak dengar ilmu. Kalau orang cakap ini tak nak dengar, tak nak dengar hadis, tak nak dengar Quran, semua pakai otak. Kemudian Allah tutup penglihatan. Macam-macam Allah buat tapi tak boleh nak mikir. Macam mana tuan-tuan, undang-undang syariah boleh ditolak macam tu ya? Kalau begitu tak ada undang-undang. Nah, kalau undang-undang syariah boleh dibatalkan, dia tak payah ada mahkamah syariah. Bayangkan tuan-tuan, melompat dia mari dengan geng-geng dia. Hak tukar jantina tu mari dengan grup dia. Bila mahkamah putus tu takbir agaknya lagi pelan. Kalau Islam menang kan takbir dia bertepuk sorak lah tuan-tuan Islam. Seronok dia tadi tuan-tuan bayangkan bila kes ini berlaku kan, akan berikutnya mahkamah jangan buat keputusan menyalahkan. Sebab apa? Dah ada dah final case. Dia akan rujuk Negeri Sembilan gitu. Negeri Sembilan gitu. Maka sampai bila-bila pun tuan-tuan, orang akan sentakan berleluasalah penukaran jantina, berpakaian bertentangan dengan jantina. Kenapa? Kerana sudah ada case menunjukkan bahawa mereka menang di mahkamah dan case ini akan terus menjadi final case yang akan dirujuk dalam setiap kes yang sama. Nampak kan tuan-tuan? Tak rasa bersalah ke tuan-tuan hakim-hakim yang lulus tu? Tak rasa bersalah? Tak? Jangan, tak rasa bersalah, balik tenang saja lah. Nak rasa bersalah apa? Kau buat kerja bertentangan dengan syarak, gaji kau haram, kau masuk dalam perut, sebab tu hati dia buta. Kalau hakimnya hati dia terbuka tuan-tuan, bukan tak ada kes, ada. Dia tangguh tuan-tuan sekalian. Yang mampu dia buat. Sebab dia terikat dengan undang-undang yang ada. Nak salahkan terus hakim pun tak boleh. Sebab dia terikat undang-undang lah. Undang-undang kata langgar lampu merah 300 contohnya. Tak tak? Jadi nak buat macam mana? Nah itu dah terikat kan begitu kan? Ha, jadi sebab itu untuk nak ubah, nak selamatkan hakim, nak selamatkan semuanya, semualah balik pada Quran, baru rasa selamat tuan-tuan. Selagi tak ada yang hakim pun merasa bersalah dan sebagainya, sedangkan dia tak dapat lari, dia tak boleh kata saya nak buat macam mana ya Allah, dia dah tertulis dalam perlembagaan, saya buat kerja-kerja. Kalau rasa-rasa jawapan tu malaikat muka hakim boleh terima, tuan-tuan sekalian, anak Cina makan pegang sendiri mau ingat. Itulah kesimpulannya tuan-tuan sekalian untuk hadis yang ke-13. InsyaAllah kita sambung pada waktu-waktu yang lain. Jazakumullah khairan katsira dan atas sumbangan yang tuan-tuan bagi untuk meneruskan pembangunan projek madrasah saya, insyaAllah. Mudah-mudahan
sumbangan yang kita bagi itu ya akan jadi saksi depan Allah dan boleh kita bawa dia sebagai sesuatu yang akan membantu kita ketika benda lain tak boleh bantu kita melainkan infak sedekah yang kita sumbangkan untuk kerja-kerja amal seumpama ini yang baik daripada Allah Ta'ala. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah al-azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat dan doa yang tidak kau terima ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqarrabna bil ba'di taqarruban maksuma. Ya Allah jadilah perhimpunan kami pada subuh ini bagi mulia kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmatmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kau ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami-suami kami ya Allah, dosa isteri kami ya Allah, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami sama hanya masih hidup kita yang telah menghadapmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu.